Anda salah satu konten kreator Instagram yang bernama Pangkat Chauhan yang sedang melakukan eksperimen unik. Dalam video, dirinya melakukan aksi menyebarkan sebuah cairan entah apa itu, yang warna cairannya tersebut berwarna layaknya air putih biasa. Setelah cairan yang berada dalam dirijen tersebut disiram ke kolam renang, Pangkat Chauhan menunggu orang lain yang hendak berenang di kolam tersebut. Setelah ada orang yang berenang di kolam berisikan cairan tersebut, tiba-tiba dari arah celananya ada warna pink kemerahan merona. Setelah itu, Pangkat Chauhan mendekati dan memergokinya bahwa orang yang berenang tersebut telah melakukan kencing sembarangan di kolam renang. Orang yang berenam di kolam tersebut disuruh mengaku oleh Pangkat Chauhan. Setelah itu, ternyata benar bahwa pria yang berendam di kolam memang telah melakukan perbuatan jorok di mana kencing sembarangan di kolam renang. Alhasil, video ini telah viral di dunia maya dan banyak yang berkomentar mengenai cairan tersebut. Ada yang menanyakan beli di mana produk cairan ini, namun sampai saat ini belum ada yang mengetahui cairan apa yang digunakan untuk mendeteksi siapa yang kencing sembarangan di kolam renang. Mungkin kalian mengetahui cairan tersebut, jadi tolong beri komentar terkait produk cairan ini dan perilaku dari orang yang kencing ini.